Halo Sobat Gamer, kembali lagi di channel GMS7996. Di part 5 ini, saya akan rekomendasikan 10 game PS1 terbaik, lanjutan dari part sebelumnya. Langsung saja, kita ke nominasinya. Number 1. Game ini adalah bagian dari seri Castlevania yang terkenal, menghubungkan elemen aksi platformer dengan RPG. Pemain mengendalikan Alucard, seorang vampir dengan kemampuan khusus. Pemain menjelajahi kastil Dracula yang luas dan bertarung melawan berbagai makhluk supranatural. Game ini terkenal dengan desain level yang rumit, musik yang menakjubkan, dan sistem kemajuan karakter yang dalam. Number 2. Dalam game ini, pemain mengambil peran seorang karakter yang mewarisi sebuah peternakan dari kakeknya. Pemain harus mengelola peternakan tersebut dengan menanam tanaman, merawat hewan, dan menjalankan bisnis pertanian. Selain itu, pemain juga dapat membangun hubungan sosial dengan penduduk desa, termasuk mencari pasangan hidup. Game ini mewarnakan pengalaman simulasi kehidupan pedesaan yang menegangkan dan penuh dengan kegiatan. Number 3. Ini adalah ekspansi dari game Metal Gear Solid asli. VR Mission fokus pada misi-misi pelatihan dalam lingkungan virtual yang dirancang untuk menguji kemampuan pemain dalam menggunakan berbagai aspek gameplay seperti infiltrasi, pertempuran, dan penyamaran. Game ini menawarkan tantangan yang menarik dan memberikan kesempatan bagi pemain untuk mengasah keterampilan mereka dalam dunia Metal Gear Solid. Number 4. Game ini melanjutkan tradisi gameplay skateboarding yang menghibur dan seru. Pemain mengendalikan karakter skateboard yang terkenal dan melakukan berbagai trik, berbagai level baru. Perbaikan dan peningkatan fitur seperti trik baru, tingkat kebebasan yang lebih besar, serta mode multiplayer membuat game ini menjadi favorit para penggemar skateboard dan game olahraga. Number 5. Game ini menawarkan pengalaman horor psikologis yang lebih gelap dan kompleks. Pemain mengendalikan James Sunderland yang mencari istrinya yang telah tiada. Di kota misterius Silent Hill, pemain menghadapi makhluk monster yang mengerikan dan menjelajahi lingkungan yang gelap dan mengganggu. Cerita yang kuat, desain suara yang menakutkan, dan atmosfer yang penuh ketegangan membuat Silent Hill 2 menjadi salah satu game horor yang paling diakui dalam sejarah. Number 6. Game RPG ini menampilkan sistem pekerjaan yang unik, di mana karakter-karakter yang dapat mengubah peran dan kemampuan mereka dengan memilih pekerjaan yang berbeda. Pemain mengikuti petualangan sekelompok pahlawan yang berusaha menyelamatkan dunia dari kehancuran. Pertempuran menggunakan sistem turn-based yang menarik, dan cerita yang menarik menjadi Final Fantasy 5 sebagai salah satu entry yang terpopuler dalam seri legendaris Final Fantasy. Number 7. Sebagai game aksi petualangan yang terkenal, GTA 2 menawarkan dunia terbuka yang bebas untuk dieksplorasi. Pemain mengendalikan karakter yang terlibat dalam kegiatan kriminal dan menjalankan berbagai misi. Dalam lingkungan perkotaan yang besar, pemain dapat melakukan tindakan kriminal seperti mencuri mobil, merampok, dan melarikan diri dari polisi. GTA 2 menonjol dengan gaya visual yang unik, gameplay yang bebas, dan kebebasan untuk menjalankan aksi-aksi kriminal. Number 8. Game RPG ini menawarkan pertarungan bergilir dan cerita epik. Pemain mengikuti perjalanan seorang protagonis bernama Ryu yang memiliki kekuatan naga. Pemain menjelajahi dunia yang luas, bertemu dengan karakter-karakter yang unik, dan terlibat dalam pertempuran melawan musuh-musuh yang beragam. Game ini menonjolkan grafis yang indah, sistem pertarungan yang dalam, serta cerita mendalam dan emosional. Number 9. Cortex Trackback, sequel dari game platformer ikonik Crash Bandicoot 2, terus memperluas petualangan karakter utama Crash Bandicoot. Pemain melintasi level-level yang baru menantang, mengumpulkan item, dan mengalahkan musuh untuk menghentikan rencana jahat dari Dr. Neo Cortex. Game ini menawarkan desain level yang kreatif, grafis memukau, serta gameplay yang cepat dan menyenangkan. Number 10.
Tekken 5 menampilkan peningkatan grafis yang mengesankan dan karakter yang menarik. Pemain dapat memilih dari berbagai karakter dengan gaya bertarung yang unik, mempertaruhkan keterampilan mereka dalam pertempuran melawan pemain lain ataupun komputer. Game ini menonjolkan gerakan-gerakan yang halus, mekanika pertarungan yang mendalam, serta mode permainan yang beragam, termasuk mode cerita yang melibatkan karakter-karakter utama. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video part berikutnya. See you next time.